Ya, ini suasana taman depan Pemda. Danau, jogging track, taman cukup bagus. Mudah-mudahan banyak yang kesini, semakin viral, rame, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi. Halo, assalamualaikum teman-teman All Bike Community dimanapun kalian berada. Saya ada di depan Pemda Kabupaten Bekasi, tepatnya di taman yang baru. Ini mungkin baru sebulan ini ya taman ini jadi. Ini ada tamannya. Pemda Kabupaten Bekasi itu di sebelah sana ya. Ini ada taman, ada gedung baru di sana, terus. Ini masih tanah lapang ya, saya nggak tahu akan dibangun apa. Nah, kalian bisa lihat ya, bagus ya. Kita lihat dari sana, sini di danonya nih, ini tamannya tengah. Ini ada tempat nongkrongnya juga nih. Yang paling menarik adalah ini nih, ada danau. Ini ada di dari taman sini. Kalau kita turun ke bawah itu ada tangga, kalian bisa lihat sepeda saya tuh. Nah, di tangga ini nanti kita akan menuju ke danau. Nah, itu danaunya di sana di depan danau, terus nggak begitu besar sih danaunya, dan ada jogging tracknya. Kalian lihat yang paving blok warna merah itu jogging track. Jogging tracknya itu dia mengelilingi danau. Kalian lihat. Terus ada beberapa tempat untuk duduk dan nongkrong. Ini salah satu tempat untuk duduk dan nongkrong. Lumayan bagus ya ini ya. Nyaman juga sih nongkrong di sini. Saya rekomendasikan sih pagi atau sore ya. Kalau siang, agak siang dikit aja. Ini pasti panasnya luar biasa. Sepertinya bakalan ada pohon yang ditanam, tapi berhubung masih baru, jadi ya bersabar sajalah. Danonya kalian bisa lihat, ini mungkin bukan danau ya, saluran air yang dibendung kah? Sepertinya belum banyak yang tahu, jadi belum banyak yang kesini. Mungkin seminggu, sebulan ke depan ini bakalan jadi viral dan banyak yang kesini. Hanya ada beberapa yang jogging. Di sana itu dua bangunan itu apartemen Sakura. Saya pernah lewat depan sana ya, udah muncul juga di beberapa video saya sebelumnya. Ya, ini suasana taman depan Pemda. Danau, jogging track, taman cukup bagus. Cuma belum tahu ini nanti peruntukannya buat apa ya. Mudah-mudahan banyak yang kesini, semakin viral, rame, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan karena
kita masih dalam situasi pandemi. Oke, itu saja, kita coba keliling ya. Mau coba melewati jogging track pakai sepeda. Kita lihat seperti apa. Kita coba keliling ya jogging tracknya. Kita lihat seberapa enaknya. Lumayan sih, bagus. Kalian keliling jogging track ini 10 kali mungkin udah lumayan nguras kalori. Dan suasana malam di sini juga sepertinya bagus ya, karena ada lampu. Belum pernah nyoba. Kapan-kapan kita coba. Gak ada jalan, jadi kita lewat sini. Sementara ini udah dibuka kok. Emang masih dalam proses pembangunan guys, jadi masih sepi.